Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Sebelum ini, pelakon Ju Aziz memuat naik sekeping foto di Instagram yang menunjukkan dirinya sedang berada di atas pelamin dengan seorang jejaka. Susulan daripada posting tersebut, rata-rata netizen mendakwa Ju Aziz selamat bertunang dengan jejaka tersebut. Terbaru, Ju Aziz tampil dan memberitahu bahawa jejaka tersebut merupakan anak buahnya, manakala majlis yang diadakan itu merupakan majlis pertunangan anak buahnya juga. Pertama sekali, Jua nak terangkan dekat sini mengenai pertunangan Jua tu betul ke tak, sebenarnya tu anak buah Jua, Jua hanya bergambar ambil berkat, kata orang lah kan hihi atas pertunangan anak buah Fifi, slide pitch and berangan ambil gambar tak salah kan? Tak sangka pula jadi kecoh macam ni sebab foto tu pun tak nampak macam orang bertunang siap pegang bunga sama-sama bersentuhan, lagipun Jua ada post before tu foto anak buah Jua ni. Menurut Ju Aziz, kontroversi mengenai majlis pertunangannya baru-baru ini adalah tidak benar sama sekali, ujar Ju, dia sekadar bergambar dengan anak buahnya pada masa tersebut. Tambahnya lagi, tidak salah sekiranya dia mahu mengambil berkat ketika majlis pertunangan tersebut berlangsung. Alhamdulillah, Ju sangat menghargai doa kalian semua yang tanpa henti. Manalah tahu berkat doa itu semua jadi kenyataan satu hari nanti dengan jodoh yang real, ada bagusnya jadi macam ni sebab ramai yang ingat Ju dah kahwin. Selain membuat pengakuan dirinya masih solo, Ju Aziz turut memberitahu kepada umum bahawa Darwish merupakan anak angkatnya dan bukan anak hasil dari perkahwinan yang lepas, ujar Ju. Dia berharap selepas ini tiada sebarang pihak yang memberikan maklumat yang salah dan menimbulkan sesuatu isu yang sensitif mengenai hal tersebut. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.